Ini teman beli pembibitan cabe lagi. Ini saya mau tanam cabe ini. Di sini ini ada terong ini. Ada sayuran ini teman. Ini kayaknya sayur sawi putih. Ini masih kecil nih. Nah, ini mungkin di sini sudah yang untuk apa ya? Sortirannya kali ya di sini. Teka loro bae lah, Pak. Teka loro bae. Masa, Pak? Biasa itu pun nanggonyok, orang itu pun nanggonyok, jadi akan orang menyat-menyat kan. Ayo terus mending samburi bijai simli kayaknya terus. Si ho, oke ya ini. Orang kayak orang menyat-menyat, mencen. Ya biasanya itu pun nanggonyok, lah nama RK Polibekan model yang ini. Iki ori ya Pak, ini ori ya. Ini yang ori teman, ori itu harganya per eblek ini 70.000 kayaknya, kalau 65.000 lah. Ini juga ori, ini yang OR, ini rambok keriting, cabai keriting. Nah, ini keriting. Nah, kalau ini namanya ini benih kol, teman. Ini kol nih. Ini jenis cabe merekanya ini roket, teman, yang seperti ori tadi, tapi ini katanya lebih besar kayaknya buahnya. Ini harganya tuh 80.000 per eblek ini, teman. Isinya 360. Nah, yang saya mau tanam ini yang kaliber ini. Ini 75.000 nih. Udah siap tanam nih, teman. Nih. Waduh. Bagus nih tanpa ulet. Di pembibitan. Ini udah di ini. Di apa namanya? Di ditulisin ini kan pesanan saya waktu sebelum lebaran nih, ini karena masih kecil dan lahan saya belum siap, ini udah disisain. Ini juga ada sisa yang lain nih, orang mana ini? Ini orang lah, ini di ceger nah, itu ini teman komplit nih di sini. Itu Pak, itu saya lagi pinjam itu kerombongannya, itu tempat naruh bibitnya ini teman. Ini seledri. Nak lobes kae saking pira Pak? Benih kol. Lobes pira kae? 80 apa? 60 itu kalau benih kol 60 teman. Nah ori kan sidak 5 apa 70 saiki? 70 atau kalau yang benih ori yang red 70. Kaliber 75 yang roket 80 ya. Roket 80 ya. 75. Loro bae nak telu kangelan. Begolong malahan. Nah ini teman lagi mau diangkut saya. Ini dipinjemin. Ini dipinjemin kerombongnya sama bapaknya nih. Tinggal angkut nih, dipinjemin ini temen. Yang punya pembibitan udah punya ini, jadi kita tinggal pinjemin lalu kita angkat nanti kembaliin. Nah. Mampir, Mar. Nah, ini saya bawa dua teman, kalau bawa tiga susah. Nah, siap kita angkut. Ini saya coba beli empat teman. Ini tiga dan yang satunya masih ada di motor sana itu. Nah, karena kan saya mau ditanam di daerah sana itu. Nah, daripada di pinggir jalan, saya tumpang di sini aja dulu. Di sebelah lebaran tanaman saya ini teman. Takutnya ntar kalau di pinggir jalan kena apa-apa ya kan, seperti itu. Ini sip ya.
Nah, jadi biasanya itu saya bawanya 3 teman. Yang ini satu di sini, 2 di sini, 3-nya di atas ini. Ini aman banget teman yang di sini, Pak. Biarpun ini besinya cuma gini. Karena ini setiap pembitan ini mempunyai ini dipinjemin. Kalau rumahnya dekat itu dipinjemin, teman. Kalau dekat, kalau rumahnya terlalu jauh mungkin agak ragu yang minjemin, takutnya enggak dikembalikan seperti itu. Jadi kalau di pembibitan itu ada ojeknya. Jadi yang punya pembibitan juga ada ini jasa ojeknya. Jadi kalau dia yang bawa sampai sawah itu kayaknya itu per eblek 5.000, per ini 5.000. Jadi sampai tujuan seperti itu. Yang penting sawahnya bisa dituju bisa dilalui oleh kendaraan seperti itu. Oke, teman, ini aja sharing saya tentang penanaman pembelian bibit benih cabai, ya kan, yang akan saya tumbang sari dengan daun bawang, teman. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.